Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apa. Kali ini saya akan share bagaimana seharusnya kalau kita memulai beternak kelinci atau sebelum memulai beternak kelinci, teman-teman. Hendaklah kita itu jangan gampang tergiur dengan nominal rupiah dan keberhasilan orang lain. Selanjutnya, jenis kelinci apa yang harus kita pelihara? Karena semua itu tergantung daripada kebutuhan pasar. Ternak kelinci yang disukai oleh pasar, nah itulah yang akan kita ternak. Coba kalian cari informasi kelinci apa yang laku di pasaran, misalnya kelinci pedaging ataukah kelinci hias. Memang untuk kelinci hias itu harganya mahal, tapi apakah disukai di daerah itu atau apakah dia laku di daerah itu? Kalian harus pilih di tempat kalian itu apakah yang laku itu kelinci pedaging atau kelinci hias. Nah, carilah informasi pemasaran sebanyak-banyaknya. Jadi, kesimpulannya, kalau di tempat kalian itu yang laku adalah kelinci pedaging, maka peliharalah kelinci pedaging. Dan sebaliknya, kalau yang laku itu kelinci hias, maka peliharalah kelinci hias. Jangan beternak apa yang bisa kita ternak, tapi ternaklah apa yang bisa kita jual. Begitulah teman-teman, sebagai pemula itu agar tidak salah langkah dalam memelihara kelinci atau untuk beternak kelinci secara komersial untuk sebagai penghasilan utama, ataukah beternak kelinci itu hanya sebagai hobi saja, teman-teman. Jadi semua harus dipertimbangkan sebelum memulai beternak kelinci, karena beternak kelinci ini sesuatu yang bisa menguntungkan, teman-teman.